Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menghapus kontak di iPhone sekaligus banyak. Nah, seperti kita tahu kalau kita mau menghapus kontak di iPhone, itu kita harus menghapusnya satu per satu ya teman-teman, gak bisa langsung banyak. Nah, cuman ada keterangan hapus kontak. Kalau kita hapus, kontaknya cuman terhapus satu ya teman-teman. Kalau sekaligus banyak itu gak bisa. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa menghapus kontak di iPhone sekaligus banyak? Nah, caranya kita masuk dulu ke App Store. Terus cari aplikasi kontak clean up. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian install dulu aja aplikasi ini di handphone kalian. Oke, kalau udah kita buka aja aplikasinya. Di sini tap di bagian all kontak. Nah, terus kalian di sini tinggal checklist aja kontak mana aja yang mau kalian hapus. Oke, kita coba tanda ya. Nah, misalkan segini dulu aja, tap di bagian icon tong sampah, delete, dan beres, kontaknya udah berhasil dihapus ya sekaligus banyak. Kita juga bisa menghapus langsung semua kontaknya teman-teman dengan tap di bagian tanda checklist di kanan atas untuk menghapus semua kontaknya sekaligus ya. Beres, jadi gitu teman-teman, gimana caranya menghapus kontak di iPhone sekaligus banyak. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!